Ya, ini teman-teman, saya masih melewati ini jembatan Muara. Ya, yang dia perhatikan sana guys, yang bagian sana bergolak airnya. Bergolak airnya, tidak tahu kenapa itu guys. Yang pinggir dekat batu sana lihat. Ya, ini teman-teman, biasanya orang apa ini, Gudul? Bapak pancing ya? Tempat memancing di Muara. Ini tempat duduknya dorang. Muara sungai. Teman-teman saya ini muara guys. Lihat airnya sangat deras. Ya, sana rotan guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edi Purnomo. Ya, seperti biasa guys, sore ini saya bersama kawan kamera ini mau jalan ke jembatan Muara. Ini di Desa Lempelero guys. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Banyak orang. Hah? Banyak orang. Yo, Pak. Mari. Oh. Halo. Boleh lihat. Dari pagi dia na belok re. Pekura ronda una mau muat ronda.
Ya, guys, nanti kita ada foto dari bawah. Matanya video. Di bawah sebentar, di bawah sana. Video orang di bawah sana. Ini sudah guys, jembatan Muara. Biasa orang di sini bahilir. Baru jembatannya. Jajan dulu lagi. Hilir. Dul, dipanggil kau. Sana rotan. Rotan, bagai pemandangannya. Mau lagi kita. Mau kau itu? Mau kau itu? Sana guys, rotan. Oh, sama keren lagi. Tapi ada saran lain. Ya, sana rotan guys, orang berkumpul rotan. Lihat. Ya, ini teman-teman. Saya masih melewati ini jembatan Muara yang terletak di Desa Lempelero. Lihat, masih kuat dia jembatan. Kita nampol guys Muara Sungai dari atas jembatan. Sana teman saya kameramen sudah duluan dia di ujung. Sana orang barotan guys. Lihat di sana orang barotan orang kumpul. Ya. Jangan coba-coba guys, ini dalam airnya. Tidak berani saya. Kok. Keras airnya. Ada pertemuan bawah. Ada air dari sana, lihat. Ada juga di sana. Itu teman saya guys. Teman sana saya punya teman kameramen. Bapak? Hah? Di sini? Kan kita dari sana. Foto?
muara guys. Tadi kita melewati jembatan. Ya ini saudara dia punya YouTube teman satu ini. Ayo jalan. Lihat mana? Pak Edi, lihat mana? Lihat sana. Deras guys airnya. Lihat sana, teman saya. Lagi jalan dia. Hati-hati lewat sini. Karena banyak. Teman saya ini muara guys. Biar saya biasa lega. Baru luas dia. Karena batu besar guys. Besar itu batu. Deras airnya. Muara sungai. Deras airnya nih guys. Nah guys, deras airnya. Hilir rotan guys. Hilir rotan lewat sini guys. Luas. Tahu, semoga ada. Dengan batu-batunya maaf guys. Banyak. Setengah empat. Cuacanya cerah. Ya ada pancing. Dalam ini mungkin dalam. Dalam sekali. Ada 2 meter gitu. Hai, lebih.
Di sebelah sana kagak bapak pancing nih. Ada pancing ya? Pancing kagak bapak pancing. Sana. Kamas ini 15 kilo. Di sini? Iyo. Di bawah sana. Orang tua itu ya. Ada orang tombi. Ini luar lempir dong. 2 kilo. 15. 2 kilo? Iyo. Kayak ini, seperti ini. Kayak kecil itu. Kayak inilah. Eh. Kayak bantal guling. Besar itu. Iya. Kalau pengantarnya masih di. Apa? Ayo jalan. Capek sih sini bukan cuma di. Pinggir pantai, kita di pinggir pantai Muara. Ya sana kan masih ada pohon-pohon. Jadi itu di pohon-pohon selatan. Pohon-pohon apa ya? Pohon. Ya teman-teman, ini jembatan terlihat dari bawah. Jembatan Muara terlihat dari bawah. Sana kameramen saya sudah jauh di sana ya. Topi bapak deh itu kameramen Abdul. Waktu sekarang kira-kira ini jam ada mungkin jam 5 ini guys, sudah mau sore, sudah mau malam. Ini perahunya warga sini guys. Tempatnya orang Baili rotan nih guys. Lihat guys ini. Balak-balaknya dorong. Kayu-kayu tuh tempat orang baikat. Airnya. Tenang-tenang airnya. Bagian sana deras. Lihat sana bagian sana. Rasanya bagian sana ini tenang nih. Di bawah jembatan ini agak tenang ya. Sini masih banyak batu-batu besar, guys. Batu-batu kecil, batu-batu besar. Lihat. Di pinggir sungai Muara ini. Lihat, guys. Ini saya dapat batu apa ini, guys? Batu jenis apa ini saya dapat, guys? Lembek dia. Ya ini teman-teman, biasanya orang apa ini Gudul? Bapak pancing ya? Tempat memancing. Tempat memancing di Muara. Ini tempat duduknya dorong guys. Tempat dorong memancing. Luas kan guys. Ya, lihat. Sudah murah di Muara. Ini kameramen saya guys. Tapi untuk sekarang saya dulu pak kameramen. Ya. Luas ini. Lariang. Sungai Lariang.
Sana jembatan jauh guys. Kita berjalan sampai kemari. Sana lihat jembatan sana. Ya. Sudah mulai gelap ini, guys. Tapi teman ini masih mau di sini. Ya, lihat sebelah ini gunung, kebun-kebun coklat nih, guys. Kebun-kebun coklat juga semua ini, ya, merata ini. Ya ada? Atau di sebelahnya? Oh masih hutan guys sebelah ini. Ayo pulang. Yuk. Ya, yang dia perhatikan sana guys, yang bagian sana bergolak airnya. Bergolak airnya, tidak tahu kenapa itu guys. Yang pinggir dekat batu sana lihat. Bergolak airnya. Di pinggir sungai Muara ini teman-teman masih tumbuh. Ini tidak tahu pohon apa ini. Banyak tumbuh dia, tumbuh dengan sendirinya lihat. Tapi berduri dia teman-teman ini lihat, berduri dia. Berduri. Tidak tahu pohon apa ini. Tumbuh dengan sendirinya ini teman-teman. Lihat. Pohon-pohon apa ini semua. Sepanjang ini. Sepanjang pinggir sungai Muara ini. Tidak tahu juga pohon apa ini, jenis pohon apa ini. Mungkin ada yang tahu jenis pohon apa ini. Bisa kirim komentar. Lihat, berduri dia guys. Berduri dan berbunga juga kayaknya. Ada bunganya sedikit saja. Ini. Tidak tahu jenis pohon apa ini. Banyak guys, lihat. Panjang pinggir sungai Muara ini. Sana teman saya guys, yang orang sini. Karena sudah yang baju hitam sana itu lihat. Sana itu, sejauh dia. Saya mau mengikutinya guys, saya ikuti saya. Mau mengejar teman saya. Takut terjadi apa-apa guys, kan saya bukan orang sini, teman sana orang sini. Ini masih sepanjang sungai Muara ini, pohon tetap pohon apa ini menghalangi berduri ini. Sana teman saya. Di Muara Tengah. Muara apa namanya? Muara Sungai. Di desa Lentenere. Awas coba bunyi nih. Kipas angin. Lihat ini guys. Pohon apa yang namanya tumbuh sendiri? Baduri dia. Baduri ada. Baduri sekali ya. Sati baduri. Berduri. Ini cuacanya terang. Cerah. Cerah. Kalau terus ke sana, sampai selalu ya.
Iya. Air itu? Orang bapak paras kan. Itu muslim plero. Plero? Iya. Coba ya lewat Baduri itu. Kita ini mau ke mana ini? Lurus-lurus? Atau? Tumbuh sendiri di pohonnya. Ini Baduri. Baduri. Sini banyak ikannya ini. Ini ikannya? Sini. Sini banyak ikan. Dalam ini. Dalam memang. Coba turun. Tapi kok baru di bawahnya itu. Dalam guys. Dalam guys, tidak berani. Dalam, lihat tempatnya. Dia tidak berani tak kali buah anu buaya putih ini. Ya, tidak ada buaya. Hah? Buaya putih. Tidak berani lewat buaya putih. Wah. Ada betul itu. Ada. Di mana? Di sini sekitar sini. Sekitar bawah sana. Di mana tadi Bapak bagunting ini? Di Bagunting di mana ini? Di desa apa? Semua, desa semua. Oh, desa semua. Ada gunting di sana? Ada. Begini saja, 10.000. Begitu ya? Berarti guntingan baru ini. Jadi kameramen ini Mbak Gunting nanti? Nanti? Kameramen Mbak Gunting juga jalan hanya di punya. Saya ini belum Mbak Gunting. Lihat guys. Ini menuju jalan pulang ini. Sudah lama kita di sini, sudah sekitar 2 jam ya. Iya, 2 jam. Tenang airnya? Iya. Dalam. Di dalam. Dalam. Pelan-pelan macam mana bak-bak ini nih. Kita mau pulang sudah ini. Ikuti petualangannya Pak Edi. Dia jejak semua pulau selatan. Dia jelajahi. Kebal lagi nanti kita. Kebada lagi nanti. Tapi kalau dibahas sana puas kita. Kenapa ini? Kita punya petualangan ke Bada. Dengan teman saya di kameramen. Nanti habis lebaran ya. Lebaran haji. Insya Allah habis lebaran kita teruskan. Lewat mana dia? Masih lewat ini juga tak? Lewat jembatan sana. Nempelero. Oh, Nempelero. Iya. Ini jembatan Muara tuh? Iya. Tadi kita lihat pinggir ya? Iya. Siapa lagi ada sini? Kan tembus air kecil ya, menuju pulang sama kayu besar ya, kayu besar tumbang yang hanyut. Coba lihat dulu, coba lihat dulu. Sudah lama ini. Ini guys, kayu tumbang tapi sudah lama yang hanyut. Sudah jam hujannya, dan sudah mau jam berapa nih? Jam 5. Kita dulu kayu kami di sini guys. Kecantikan dari sana terbuka putar. Ya.
Ya guys, sampai situ ya. Dah. Dah.